Hai semua, Kevin di sini. Hari ini saya ingin menunjukkan kemampuan dan trik tersembunyi terbaik di Windows 11. Kami akan memulai kemampuan yang sangat baru di Windows 11. Kemudian kita akan teruskan kemampuan yang sudah ada selama seketika tapi tidak terlalu terkenal. Baiklah, mari kita lihat ini. Pertama, Windows 11 memiliki kunci pendek baru. Ketika Anda menekan kunci logo Windows bersama kunci W, W sebagai widget itu membuka papan widget baru di sisi kiri. Anda juga memiliki kunci logo Windows Plus AA adalah Action dan di Windows 10 itu membuka sensor Action, tapi itu tidak lebih. Sekarang itu membuka setting segera. Itu di mana Anda dapat mengajustasi kekuatan monitor dan juga volume level. Kunci logo Windows bersama dengan kunci NN sebagai notifikasi membuka papan notifikasi dan juga kalender. Dan terakhir, kunci logo Windows bersama kunci ZZ, seperti Zulu, Membuka layanan Snap, jadi kamu bisa mempunyai layanan Windows di sekitar layar. Alternatifnya, kamu bisa melompat ke atas tombol Maximize untuk mengakses layanan Snap. Tapi, hey, kunci shortcut itu lebih mudah dan membantu menghemat waktu. Seterusnya, Windows 11 datang dengan beberapa teman yang indah, langsung dari box, tapi hanya sekitar 7 atau 8 box. Jika Anda ingin lebih banyak tema untuk memperkonsumsi pengalaman, cukup membuka settings kemudian klik pertunjukan, kemudian pilih temas, dan kemudian pilih temas browser. Anda akan memiliki akses kepada beratus-ratus tema yang Anda bisa klik dan install, dan kemudian Anda bisa memperkonsumsi pengalaman Anda ke apa saja yang Anda inginkan. Seterusnya, kita memiliki Task Manager, tempat di mana kita semua pergi untuk menutupi aplikasi yang untuk memulai Task Manager, kunci shortcut yang sangat bagus untuk mengetahui. Anda hanya tekan Ctrl, Shift, dan ESC dan itu saja. Anda memiliki Task Manager. Anda tidak perlu tekan Control, Alt, Del dan kemudian klik Task Manager. Itu hanya mengambil banyak klik. Fitur yang tersembunyi, nomor 4 adalah Night Light. Dan kebiasaan, komputer ini tidak mengambil Night Light fisik, meskipun itu sangat keren. Anda bisa menyalakan warna yang lebih panjang. Untuk menyalakan, hanya klik kanan di desktop dan pilih Settings Display. Di dalam settings display, Anda dapat menyalakan night light di atau di luar, dan Anda juga dapat menyiapkan schedule untuk saatnya mulai dan saatnya berakhir lagi. Fitur No. 5. Anda dapat membuatnya lebih mudah untuk penonton Anda melihat kursor mouse. Juga di dalam settings, klik accessibility dan kemudian pintu mouse. Di sana, Anda dapat mengubah ukuran pointer mouse Anda dan Anda juga dapat mengadukkan warna. Jika Anda menggunakan Teams Microsoft atau Zoom atau mungkin Anda mengambilkan screen Anda menggunakan OBS, semua itu akan mengambilkan perubahan itu dan itu tidak mungkin di Windows 10. Fitur yang terhubung adalah 6 dan ini adalah yang sangat bagus saat Anda mengunjungi dan orang-orang akan melihat desktop Anda. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan lonceng.